Si. Halo, assalamualaikum semuanya. Hari ini aku lagi ada di jajanan tradisional Serabi Petulo yang ada di Tropodo. Ini tiga rumah dari Mas Mercon Cakna. Gimana rasanya dan suasana di sini? Ayo ikuti aku terus ya. Untuk alamat lengkapnya, Serabi Petulo ini terletak di Wisma Tropodo, AA3 Waru Sidoarjo. Kalau di Google Map, kalian juga bisa cari Klinik Graha Medika Nusantara, pas di depan klinik. Nah, ini potret untuk Serabi Petulonya. Di sini menyediakan serabi, petulo, dan juga ketan. Sayang banget, pas kesini ketannya sudah habis, jadi favorit banget. Jam 4 sore sampai setengah 10 malam. Dan di sini ramai banget, kalian bisa lihat sendiri orang-orang beli pada antri. Memang di sini enak banget buat cemilan malam-malam, apalagi pas waktu hujan-hujan buat anget-angetan. Kalian bisa bungkus, harganya 6 ribuan. Makan di sini juga bisa banget, jadi murah. Harganya 6.000, dapat serabinya 3, petulonya 3. Nah, kalau kalian belum tahu serabi petulo terbuat dari apa, jadi serabi petulo ini terbuat dari ketan, tepung beras, serta campuran bumbu lainnya yang disantap dengan kuah santan. Nah, petulo terkenal di kalangan masyarakat karena bentuknya seperti mie dan warnanya beragam, serta disajikan dengan serabi. Pokoknya enak banget. Nah, ketika serabi sama petulo sudah disiapkan dan disiram dengan santan, bisa langsung dinikmati supaya serabi sama petulonya nggak kelamaan dikukum sama santan biar nggak jebeber.